kan pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ersana Reja. Nah, buat kalian gimana kabarnya, guys? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, guys. Oke, kesempatan kali ini saya akan memberitahu sedikit, yaitu tentang pohon pepino atau pohon pepino. Nah, ini jenis tumbuhan terong ya, tapi bukan terong, guys. Nah, seperti terong buahnya, guys. Nah, ini tahap bunga, guys. Ini pohonnya, ini ya, guys, ya. Ini buahnya agak lama, guys, sekitar 2 bulan. Nanamnya gampang, guys, tancap aja hidup, guys. Nah, buahnya aja yang lama, guys. Oke, seperti ini ya, guys, ya. Nah, buah pepino ini manfaatnya banyak, guys, yaitu salah satunya merendahkan darah tinggi, guys, yang punya darah tinggi. Nah, ini, guys, seperti ini buahnya. Ini ada 1 atau 2 buah ya, guys. Nanti kita ke sana lihat buahnya yang lumayan banyak, guys. Oke, guys, seperti itu, guys. Nah, ini buahnya, guys, ada berapa biji, guys. Nah, buah ini namanya pepino, guys, itu mempunyai 2 rasa, yaitu lemon sama timun ya, guys. Oke, ini fungsi manfaatnya untuk menambahkan darah tinggi, guys, dan lain-lain, guys, ya. Oke, seperti ini buahnya berwarna ungu, guys, ungu manja, guys. Oke, kita akan mencoba merasakan seperti apa. Nah, guys, buahnya kita ambil dari apa adanya, seperti ini, guys, ya. Ini buah pepino, guys, fungsinya untuk merendahkan darah tinggi, guys, ya, dan melancarkan BAB, guys, ya. Nah, ini bisa kita cuci, guys. Ini ada 2 rasa, guys. Ini masalah tinggi, guys. Oke, guys, sekian dulu video dari saya. Maaf ya, mungkin ini aja ya. Saya sampaikan, guys, kalian dari saya. Oke, guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.